Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Eka Dia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengerjakan soal turunan UTBK, yaitu diketahui fungsi F dan G dengan GX sama dengan F X kuadrat tambah 2. Jika G aksen 1 adalah 8, maka F aksen 3 adalah... Jadi di sini kita akan menggunakan aturan fungsi turunan, yaitu jika F X sama dengan F U, maka F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen. Kita akan turunkan di sini GX F. Kita ubah menjadi G aksen X F aksen X kuadrat ditambah 2 dikali U aksen. Lalu karena yang ditanya adalah G aksen 1, jadi di sini kita ganti X-nya menjadi 1. F aksen G aksen 1 sama dengan F aksen 1 kuadrat ditambah 2 dikali U aksen. Untuk U aksennya, di sini diketahui bahwa U-nya itu X kuadrat tambah 2. Kita turunkan jadinya 2 kurang 1 tambah 0. Karena 2 ini konstanta, jadi kalau turun jadinya 0. 2x, 2 kurang 1 jadinya 2x pangkat 1 jadinya 2x. Jadi U aksennya adalah 2x. Jadinya F aksen 1 pangkat 2 jadinya 1, 1 tambah 2 jadi 3, dikali U aksen yaitu 2x. Atau X-nya ini, karena ini 1, jadinya 2 kali 1, jadinya kita hapus saja. Dan di sini diketahui bahwa G aksen 1 adalah 8, jadi F aksen 3 dikali 2 ini sama dengan 8. 2 bisa kita pindah ruaskan ke sini, jadinya F aksen 3 sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 4. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.